Soalan keempat lah, soalan keempat. Kalau kita tengok di Jerman, negara dia tu dia improve lah, rakyat dia tu untuk menghasilkan teknologi. 1400 tahun dulu menyaksikan pesatnya ilmu pengetahuan, pengetahuan melahirkan pakar-pakar seperti Al-Khwarizmi dalam apa ni, matematik dan ilmu matematik, Ibnu Sina dalam bidang kedoktoran. Soalan Abema, bagaimana untuk mengembalikan kegemilangan ini? Pendapat Audi dan Aiman. So kita pernah dengar kan yang cerita-cerita kegemilangan Islam yang dulu 14,000 tahun yang dulu. 14,000 tahun. 1400 tahun yang dulu, sorry. Kita dengar kehebatan diorang. Banyak ramai ulama yang come up dengan fantastic invention, yang spectacular invention that masa tu diorang je yang boleh come up. Orang sekarang pun kagum dengan kegemilangan yang masa tu. So, soalannya kenapa kita tak dapat tu sekarang? Okay. Jawapannya, sebab kita punya apa, sistem pendidikan kita benda tu bukan objektif dia. So kita kena tengok objektif sistem pendidikan sekarang lah kan. Sistem pendidikan sekarang objektifnya adalah untuk mengeluarkan tenaga kerja. So that's why negara akan support habis-habisan supaya tenaga kerja tu keluar dan boleh contribute untuk negara tu punya tenaga kerja. Objektif setting yang betul akan menghasilkan sistem-sistem atau kaedah atau teknik peralatan atau premis-premis yang lain, hal lagi ya, dengan betul. So macam tu, bila banyak kaedah atau teknik atau peralatan premis yang betul, dia boleh mengeluarkan benda yang lain. And kita tengok masa dulu, masa negara Islam, masa kita tengok ada negara Islam, dia punya objektif dia adalah untuk mengeluarkan satu insan yang berguna. Satu insan yang boleh cooperate, bukan sahaja untuk negara, bukan sahaja untuk masyarakat, tapi untuk seluruh dunia. Itulah kenapa kita pernah dengar yang Islam tu rahmatan lil alamin. Sebab kalau kita tengok daripada sistem pendidikan tu pun, dia tak keluarkan tenaga kerja. Dia keluarkan seorang insan yang berguna. Each time keluar seorang je, confirm orang tu boleh somehow change the world. Itu yang pada masa tu kita tengok yang ada yang keluar apa knowledge pasal apa pendoktoran, medication, apa lagi engineering. So masa tu sebab sistem pendidikan tu yang support. Dan saya ada baca buku ni, buku biografi Ibnu Sina, that yang masa-masa kegemilangan negara Islam yang masa tu, dia and the country atau government masa tu really support pembangunan library-library dengan pesat, supaya ke mana orang pergi mesti ada buku. Sekarang ni ke mana orang pergi ada phone. Tapi ingat, tapi kita tengok masa dulu, mana-mana orang pergi mesti ada buku. Kalau bukan buku pun, adalah macam suak khabar ke dia ada macam tu kan, macam dekat China dia ada tempel newspaper dekat street so orang boleh baca. So probably masa tu something macam tu lah. Tapi because kita tengok pun dulu, sistem pendidikan tu whole. And dia bukannya, okay, dapat degree, dapat PhD, okay, keluar, okay, awak boleh buat sekian pekerjaan. Dia bukan macam tu. And kita tengok dengan sekarang ni, sebab sekarang ni sistem pendidikan kita ada satu benda. Sistem pendidikan kita ada kodifikasi. And this is a new term untuk orang lain. Kodifikasi ni adalah bila knowledge tu dipecah-pecahkan kepada this small bits. Kalau kita tengok engineering ada apa? Oh my god, ada chemical engineering. Apa lagi? Biological engineering adakah? Tak terlupa. Ada chemical engineering dan ada banyak-banyak cabang-cabang engineering yang lain yang pecah lagi. Itulah kodifikasi. Which orang sekarang dia boleh master satu je. And satu tu pun dah 4 tahun rasanya.
tu tak masuk lagi foundation ke apa sebelum tu. So that's why sekarang ni kita berdepan dengan problem ni sebab banyak benda. And banyak benda boleh ditukar dengan memperbaiki atau menukar sistem pendidikan itu. Dengan removing the codification of subject dan dengan encourage orang untuk membaca buku. Itulah pendapat saya untuk Aiman.